yang berbahagia. Puja dan puji syukur pada selalu kita panjatkan. Doa kita semua pada Tuhan sebelum melawan nanti. Selamat datang Ibu Ketua Sip Pegang Pegang Kepala Pemerintah. Selamat mengawali pelaksanaan lomba pada Jumat pada itu sekota Pekalongan pada Kelurahan Satya Hukum sekota Pekalongan dalam rangka memperingati hari jadi Kota Pekalongan ke 111 dasar 1 keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.01/PR.08/10/2008 tentang penyuluhan hukum. 2. Peraturan Kepala BPHM Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor PHN.03/05/73/2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa Karim Kurang sadar hukum. 3. Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 13/2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pekalongan tahun anggaran 2017. 4. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan selaku pengguna anggaran nomor 188.05/004 tahun 2017 tentang pembentukan tim penyelenggaraan kegiatan fasilitasi peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan tahun 2017. Hadirin yang berbahagia, lomba kajian ini dilaksanakan dalam rangka turut serta memeriahkan hari jadi Kota Pekalongan ke-111 dan sekaligus untuk mensosialisasikan aturan-aturan hukum yang berlaku antara lain 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. 3. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. 4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2013 tentang larangan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya. 5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2013 tentang pemberian air susu ibu eksklusif. 6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekalongan tahun 2016 sampai dengan 2021. Peraturan Nomor 7 Tahun 2016 tentang prasarana sarana utilitas perumahan dan pemukiman. 8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan. 9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan parkir. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan yang hari ini perlu kami laporkan pula bahwa lomba kadarpung ini diikuti oleh 8 kru yang masing-masing berasal dari perwakilan 8 kelurahan, yaitu Kelurahan Medono, Kelurahan Kotosuke, Kelurahan Yoyong Tansari, Kelurahan Kauman, Kelurahan Banyu Putih, Kelurahan Buaran Keratingan, Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan Panjang Wetan. Masing-masing regu beranggotaan 5 orang. Dari lomba kadarpung ini nantinya akan ditentukan 3 regu dengan nilai terbaik dan tentunya para juara tersebut akan mendapatkan hadiah uang pembinaan dan piala. Sedangkan yang belum menjadi juara tetap diberikan uang pembinaan. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan yang kami hormati, perkenankanlah pada pagi hari ini berkenan untuk memberikan arahan sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua.
sudah diharapkan pula dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak hanya sekedar lomba di sini panjenengan semuanya hafal, kan modal pakai ya. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan tata kelola.
ya. Demikian beberapa hari hari jadi Kota Pekalongan ke-111 tahun 2017 secara resmi kami menyatakan dibuka. Hadirin yang berbahagia, akan kami perkenalkan hari ini dari Polres Pekalongan. Berikutnya dari Pengadilan Negeri Pekalongan dan yang terakhir dari Kejaksaan Negeri. Mohon izin Ibu, saya akan menyerahkan tempat dulu. Mohon berkenan untuk menyaksikan yel-yel terlebih dahulu peserta. Sehingga diharapkan Ibu Ketua Tim Bergerak-Gerak dan Ibu Wakil. Dari Kadarkom ini apakah ada tingkat jenjang ke Kadarkom ke provinsi? Ya, ini nanti yang menang maju ke tingkat provinsi.